Halo guys, balik lagi di podcastnya Kamel Petir. Nah, kali ini saya bersama orang yang luar biasa nih. Saya minta jadwalnya nih, sibuk banget. Kebetulan lagi ada acara dan beliau di samping saya, Ibu Menteri. Ibu Menteri, apa kabar? Baik, Ibu Menteri. Gimana nih kesibukannya hari-hari, gimana luar negeri dan segala macamnya? Kesibukan layaknya sebagai seorang yang diberikan amanat oleh Presiden, tentu banyak hal yang harus saya lakukan. Di sela-sela itu tentu saya menyempatkan, terutama di hari-hari libur, saya juga harus memikirkan bagaimana kebesaran partai. Waduh. Jadi tugas-tugas yang diamanakan oleh Presiden kepada saya tetap saya jalankan, tugas-tugas partai juga harus saya jalankan. Jadi bagaimana caranya mengatur keseimbangan waktu saja. Hari ini ada kegiatan apa sih Ibu? Sepertinya tadi ramai banget deh. Kali ini semua calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPR Provinsi, maupun DPR Kabupaten Kota untuk daerah pemilihan DKI dan Banten, semua lagi kumpul bersama. Kita bikin the winning workshop, jadi workshop pemenangan, menyiapkan para semua caleg ini untuk siap tempur. Siap tempur. Ibu Dapil DKI 2 ya Bu ya? Dapil DKI 2. Luar DKI 2 itu Liput. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, sebentar luar negeri Ibu. Kemarin tuh ada isu yang beredar Bu, ada dua bocah Cianjur yang katanya ibunya budak seks di sana. Menurut tanggapan Ibu gimana? Iya, memang kepada semua saja teman-teman yang menginginkan bekerja ke luar negeri, bekerjalah melalui prosedur yang benar. Jadi datanglah ke layanan terpadu satu atap. Jika tidak ada, maka datanglah ke Kadisnaker, setempat atau langsung saja ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan pernah termakan bujuk rayu bekerja ke luar negeri tanpa ada job order yang jelas dari siapapun yang mau bekerja dengan iming-iming gaji yang tinggi. Dengan bla bla macam-macam, pastikan bahwa ada job ordernya, ada kontrak kerjanya, dan dilakukan oleh P3MI yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi karena itu, maka kalau tidak mengikuti itu, maka yang mohon maaf terjadi banyak hal. Ternyata di tempat, di negara penempatan tidak ada job order. Bahkan mungkin yang seperti yang diceritakan tadi, dia harus melakukan pekerjaan yang... Jadi seperti itulah ya, budak seks dan segala macam. Tapi kitanya masalahnya udah selesai ya Bu ya, Alhamdulillah. Berarti luar biasa ya Bu, kerja-kerja pemerintah saat ini. Terus Bu, TKW, TKI sekarang udah ada kemajuan, peningkatan gimana sekarang? Iya, sekarang Ibu? Kita menyebutnya bukan lagi tenaga kerja Indonesia, bukan. Atau tenaga kerja wanita. Kita sekarang menyebutnya pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja migran Indonesia itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kita menyebutnya pekerja migran Indonesia. Pahlawan devisa ya Ibu? Ya, pasti mereka adalah pahlawan devisa. Bu, saya mau berikan apa ya semangat buat teman-teman perempuan yang kepengen jadi seperti Ibu. Jadi menteri perempuan hebat, aktif di segala bidang gitu ya Bu. Berikan kisi-kisinya Bu buat anak-anak muda yang nggak boleh nih antipati sama yang namanya politik. Karena ini contohnya Ibu menteri rumah tangga hebat dan bisa ngatur waktu dan jadi menteri. Gimana nih Bu? Saya kira Indonesia sekarang adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Undang-undangnya, bahkan undang-undang dasar kita menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang paling penting nih, saya mengajak anak-anak muda, anak milenial, yang laki-laki, yang perempuan, semua siapa saja. Perjuangan itu akan efektif kalau kita tahu jalannya. Dan partai politik adalah cara atau jalan untuk memperjuang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Kendaraannya berarti ya Bu. Jadi politik itu sebenarnya adalah cara, tapi tujuan politik itu sendiri adalah, kalau dalam bahasa agama itu, tasarruful imam ala ro'i ya manutun bil maslahah. Tujuannya adalah membangun kemaslahatan. Jadi sebenarnya politik itu adalah bukan tujuan, adalah proses untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah membangun kemaslahatan.
bagaimana kesempatan buat anak-anak muda, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan didapatkan, kemudian lapangan pekerjaan dengan didapatkan, dan akses-akses pembangunan yang lain didapatkan. Dan pada ujungnya kita berkeinginan bahwa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Waduh, jadi buat perempuan dan anak muda, PKB ruangnya ya Bu ya? Iya. Karena PKB, besar ruangnya seperti Ibu Menteri ini. Iya, PKB sedikit partai yang sangat peduli terhadap yang muda. Dan perempuan. Makanya saya muda dan perempuan pengen kayak Bu Menteri nih, ada di PKB. Semuanya bisa. Semuanya bisa ya Bu. Semuanya bisa. Terima kasih. Politik bukan milik laki-laki saja. Yeah. Politik itu bukan milik orang yang di kota saja. Politik itu milik yang laki-laki, yang perempuan, yang di desa, yang di kota. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini melalui partai politik. Bu, sedikit Bu, pertanyaan perempuan nih. Katanya perempuan tuh kalau berpolitik kan kos politiknya tinggi. Gimana tuh Bu? Saya tidak tahu ya, karena saya selama menjadi anggota DPR nih, boleh banyak cerita, banyak orang yang tahu saya bagaimana saya menjadi anggota DPR pertama kali. Oh, itu masih muda, modal juga kagak punya, tapi yang punya adalah semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk memberikan yang terbaik. Itu yang saya miliki. Tapi kalau modal-modal kapital yang lain, modal-modal seperti yang diomongin banyak orang, saya termasuk yang gak begitu. Berarti jangan berarti bermimpi buat yang perempuan dan anak muda ya Bu ya, karena kesempatan pasti ada. Terima kasih Ibu, dan mohon waktunya. Terima kasih guys, sampai jumpa, bye.